Hai guys, jumpa lagi dengan saya Vivi Ferrari. Oke, masih di Legi Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, di kesempatan kali ini aku mau pergi jalan-jalan ke stasiun Taichung ya guys ya. Jadi hari ini aku posisi sedang di stasiun Yunlin ya, sebenarnya sekarang ini adalah hari Minggu ya. Stasiun Yunlin hari ini sepi karena masih ada corona baru ya. Jadi gembar-gembarnya tuh ada corona baru, ada apa? Virus varian baru ya di sini. Jadi kayaknya yang pergi juga masih belum banyak juga orang-orangnya ya. Tapi tetap aja mereka tetap aja ikut jalan berlibur gitu ya. Oke, sekarang ini aku mau menuju ke stasiun Taichung. Oke, ikutin perjalanan aku. Kira-kira berapa menit kah atau berapa jam kah dari stasiun Yunlin menuju ke stasiun Taichung. Oke, langsung aja ikutin perjalanan aku berikut. Check it out. Okay.
Di Taichung ya guys ya. Nah sekarang gue mau menuju ke dalam ya. Dan seperti apakah stasiun Taichung ya. Oke kita langsung aja ikutin video aku berikutnya. Oke cekidot. Hai guys, sekarang gue udah berada di stasiun Taichung ya guys ya. Tapi aku masih pengen nunggu teman di sini ya. Jadi aku lapar, tadi pagi belum sarapan sama sekali. Sekarang gue mau sarapan roti dulu nih ya guys ya. Sembari nunggu teman aku datang ya nanti. Rencananya sih hari ini aku mau pergi ke salon. Tapi nanti aku juga akan bikin vlog menuju salon langganan aku ya. Dulu di Chungli tapi sekarang dia pindah cabangnya ada di Taichung karena posisi aku di Taichung gitu kan. Oke, ikutin terus video aku berikutnya. Check it out. Guys, gue kebelet kencing. Sekarang gue mau ke toilet dulu ya. Oke, ikutin terus video aku selanjutnya. Hai guys, oke sekarang gue udah berada di aulanya stasiun Taichung ya, seperti ini jika kalian lihat ya. Sekarang seperti ini keadaan aula stasiun Taichung ya guys ya. Jadi di sini gue mau nunggu teman dulu sebentar, habis itu gue menuju ke tempat lain. Oke okay? Oke, jadi ini stasiun Taichung. Gue udah sering banget ya datang ke sini ya sebenarnya ya, udah berapa kali, udah banyak banget ya, udah ada 5 kali lebih lah ya ke sini ya. Mungkin aja belum tahu stasiun Taichung seperti ini tempatnya ya, kayak gini ya. Ya tapi kalau waktu malam hari kayaknya bagus banget ini gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Tuh, jadi hari ini, hari Minggu karena hujan ya. Jadi suasananya masih sepi. Biasanya kalau nggak hujan terus nggak bertepatan dengan COVID-19 atau ada virus yang baru ini. Di sini ramai banget ya, di sini itu banyak orang. Tapi hari ini, tapi nggak tahu nanti agak siang dikit. Biasanya tuh banyak orang di sebelah sana gitu ya. Pokoknya nggak tahu juga apa karena hari ini tanggal tanggung juga nggak tahu ya gitu. Pokoknya di sini biasanya itu penuh banget. Mungkin agak siang dikit lah gitu ya.